Hello guys, welcome back to the Oreo. Welcome back to the Oreo. Kita lagi nunggu NZ di sini. NZ-nya belum datang, lihat deh. Yang masih datang itu masih Tidi, Tidi, Wiren sama Rere. Hai guys. Dan NZ belum datang. Jadi entah dia nyusul pakai Grab atau Gojek, saya tidak tahu. Intinya saya ingin bus ini segera berjalan. Okay. Hai guys, ini lagi di bus. Raffi ngapain ya? Guys, NZ udah nyampe rupanya dan kita lagi di puncak Bogor. Puncak Bogor. Gunung Fuji. Iya betul guys, Gunung Fujinya Indonesia, oke. Okay? Dan tadi kita sak pengen pipis, tau nggak pipis? Jadi akhirnya itu bus kita. Ini lah bus kami. Putar-putar kok bodoh, putar-putar. Bensin Bogor. Oke, okay, waiting. Sekarang kita udah nyampe di mana? Gunung Fuji. Akhirnya nyampe juga di Gunung Fuji. Ini dia Wipa 6. Bersama Wipa 6, guys. Wipa 6, guys. Oke, guys, kita mau ke rumah Bolon. Jadi kita akan melewati jalannya dulu, itu jalannya itu. Tuh. Jalannya bodoh. Jalan. Kita lewati. Mari berjalan. Kita kembali ini Yonda ya. Yonda, gimana perasaannya? I'm very happy. I'm very happy katanya guys. Kita masukin terowongan tuh. Terowongannya. Di terowongannya, oke? Okay? Ini. Let's go. Apa sih yang buka? Gila, ini serem banget sumpah ya. Ini serem. Gak kelihatan jalannya. Sumpah ini ya. It's so creepy. I'm so scared. Kita mau jalan keluar. Yuhuu. Say hello guys. Ah. Son. Artis itu susah. DJ ya Son. Apa dia bilang namanya? NZ Wiren. Oke, guys. Itu kan dia rumahnya. Oke. Okay. Pisau guys, kita baru aja dari Gunung Fuji. Subscribe woi, satu-satunya manusia yang pakai sabuk pengaman di bus ini. Apa itu? Ini dia pakai sabuk pengaman, anak ketua bos kita. Kita udah nyampe nih guys di si pisau-pisaunya. Cuman hujan. Oh, jadi kita nggak bisa turun. Padahal pengen banget turun sumpah. Gimana Wiren perasaannya ketika tengah hujan? Dia sedih banget guys. Oh ya, ini ada temen kami namanya Gia. Say hi Gia. Hai. Hari ini Gunung Fujinya lagi meletus. Iya, jadi kita nunggu sampai abunya keluar. Sampai tahun 2030. Di sini guys, di Oreo itu NZ yang paling sedih karena nggak bisa turun. Hujan, geng, hujan.
Bang, Mayom, jual kali ke bus sebelah. Ini tuh kelas kami, IPA 6. Guys, gimana guys? Berdoa dong guys. Kamu turun. Guys, kita berakhir dengan tidak jadinya kita turun. Tapi hujannya udah reda ya. Jadi kita cuma bisa nengok dari atas. Itu di air terjunnya mana tadi? Oh, itu di air terjunnya ini. Feeling good. Wah, keren banget Wiren. Gimana ini pemandangannya, cantik gak? Ini baru cantik gak? Sekarang kita udah nyampe di Bukit Kubu, spot terakhir kita. Lihat guys, ya, Bukit itu, Kubu. Itu dia Bukit Kubu. Mana? Pasas, awas. Nah itu dia, kita bakalan kesana. Dan ini adalah spot terakhir perjalanan kita. I'm so sad. Sekarang ini udah pukul 16.36. Dan 16.36? Yap. Jadi nanti selesai dari sini kita balik ke back to Medan ya guys. Oke guys, dan ternyata kita harus jalan lagi guys. Hai, aku Nyonya Plawi. Jijik wale. Dan perjalanannya itu jauh. Pengen sih bilang Nyonya Purba tapi udah, hello guys, kita udah sampai di kamar Bapak Rungken. Jadi ini tempat, ini mana tempat tidurnya? Ini ya? Oh, yang ini tempat tidurnya. Yang itu tempat tidur Pak Soekarno selama 11 hari pengasingan. Iya, yang ini. Nah, ini selama 11 hari dia diasingkan selama 11 hari di sini dan tidur di sini. Ini meja makannya Bapak Bung Karno. Tuh ada di belakang atau apa lagi. Dan ini adalah miniatur apa nih? Ya. Denahnya. Oke, waktunya udah habis ya. Sedangkan ini adalah ruang tamunya Bapak Bung Karno. Ruang tamunya Bapak Bung Karno. Tuh. Guys, ini kemari Bapak itu, nggak boleh buka ya. Ini tempat Bapak itu berhias. Tempat Bapak itu makan. Ini tempat Bapak itu mandi. Tempat Pak Soekarno mandi. Ih, luas ya tempat Bapak itu mandi, enak sambil nyanyi itu. Jadi perjalanan kita sudah berakhir. Kita sudah selesai dari Bukit Kubu. Dan bakalan balik ke Medan. Oke, jadi kita mau balik ke Medan. Oke. Halo guys, jadi kita udah nyampe di rumah makan Raja Sen. Anjir. Dan ini kita udah mau ke Medan. Sewo. Hai. Oke, jadi gitulah perjalanan kami hari ini. Next time kita bakalan datang lagi, oke? Subscribe woi. Guys, dia tidur. Iya. Oh my god. Asyik. Udah lah. Aman aku sih deh ini, enggak aman. Terbalik aku sih, woi. Guys, terbalik aku. Welcome back to my channel. Ya gitu lah gue ini. Satu-satunya manusia yang pakai sabuk pengaman di bus ini. Biarin aja. Ini geng sulap arah Raffi.
Iya. Pegang. Oh, dia mau pegang. Subscribe, woi. Dia lagi deh, aku suka suka de Oreo. Welcome to the Oreo. Say hello. Hi. Ini mi panam. Oreo. Hi guys. Oreo lovers ini, Oreo lovers. Memang Oreo kayak gini. Subscribernya. Don't forget to like, subscribe, and comment below. Oreo, mantap. Oreo, mantap.